Jadi ini adalah channel pultra saya. Ini adalah reaksinya jika saya gabungkan dengan Gacua. Lihat Gacua di sana. Dan saya gabungkan dengan ribuan ekor Cere. Wow. Jadi tiap channel pulceranya lewat, cerenya tuh langsung menyingkir ya, takut. Untuk tank setnya, spek tank 1 meter x 50 x 50, panjang lampu 60 cm, Sri Gading di sana, ada juga kayu yang belum tenggelam. Ini ngeliatin cana apa ngeliatin ikan cere? Ini udah pada kenyang, malah sampai kenyang. Jadi intinya nggak banyak ya, nggak banyak, nggak bagus kalau pembelian pakan pada ikan cana itu berlebihan, tuh nggak bagus. Ini cuman iseng-iseng aja. Gimana sih jadinya gitu? Hasilnya seperti ini. Malah pada kekenyangan. Tuh. Bakalan dihabisin berapa lama ya? Ikan cere sebanyak itu dengan cana pultra cuman 11 ekor. Wow. Wow kan? Pada ini. Pada takut sama ikan cananya. Ini adalah gokil. Gokil sekali. Ada yang warnanya udah bagus loh, ada biru. Dasarnya pasir Malang. Nomor 2. Jadi sedikit kasar. Pada ngumpul di aerator, enggak tahu kenapa. Tuh, ada bangkai ikan cere. Saking terlalu kenyangnya ya, jadi gak dimakan. Oke ya, ini adalah tes bagaimana reaksi ikan cana pultra jika digabungkan dengan pakan sebanyak ini. Oke, semoga bermanfaat. Dan ini adalah contoh yang tidak bagus ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.